Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah. Kak Zahra pagi ni, siapa bersama Kak Zahra? Kepakaran Kak Zahra adalah membantu you all semua celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okey, apa khabar semua? Kita mulakan dengan doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Okey, kita minta ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Okey, hidup ini penuh dengan pilihan. Hai, siapa bersama Kak Zahra? Please share ya video ni. Please share live Kak Zahra ni agar dapat memberi manfaat kepada mereka yang sedang tercari-cari inspirasi. Kak Zahra pun setiap pagi cari inspirasi supaya hari ni pun Kak Zahra dah baca kata-kata, tengok page-page yang boleh memberi inspirasi kepada kita. Antaranya page Sifu Kak Zahra, Sifu Najib Asadok, Dr. Azizan. Okey, antara yang Kak Zahra boleh kongsi adalah apa yang jika kita fikir yang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat perkara yang baik-baik. Jika kita fikir yang tak baik, benda tak baik kita akan attract dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita fikir, apa yang kita doa, apa kita fikir, apa kita cakap, apa kita rasa, dia adalah doa. Okey, pagi Ahad. Bukan Ahad. Ini Sabtu. Terkelirulah pula. Kak Zahra masih dalam mood percutian di kampung. Okey. Di kampung Gua Musang. Hai, siapa bersama Kak Zahra? Please share ya. Okey, kata-kata hari ni, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa adalah doa. Jadi kita ada pilihan nak fikir yang baik-baik ataupun nak fikir yang buruk-buruk. Jadi kalau kita dah ada ilmu, kita tak nak lagi. Kalau Kak Zahra sendiri dulu pun suka fikir yang negatif dulu-dulu. Bila kita ada ilmu, cara kita berfikir, cara kita bertindak dan hasil kita berbeza. Jadi mulai sekarang tak nak lagi fikir yang buruk-buruk, yang negatif. Fikir yang indah-indah, yang baik-baik. Okey, Kak Zahra kat mana pagi ni? Okey, pagi ni Kak Zahra punya plan. Sekarang ni dekat taman. Okey, taman di Gua Musang. Kita panggil Tasik lah. Tasik Gua Musang. Ada satu tempat untuk beriadah. Sebenarnya Kak Zahra ada pilihan. Sama ada kita nak tidur di pagi hari ni ataupun kita nak bangkit dan cergas. Kalau diberi pilihan, sebenarnya hati ni nak je baring, nak terbaring, nak duduk dalam selimut. Okey. Kita nak duduk dalam selimut, bangunlah pukul 10 pagi ataupun pukul 11 pagi kemudian cari makanan. Tetapi sebenarnya kita ada pilihan. Kenapa kita buat pilihan? Berdasarkan kepada keputusan yang kita buat, kefahaman. Seperti yang Kak Zahra pernah cerita sebelum ni, kita kena faham apa yang kita lakukan, kenapa kita lakukan. Dan hari ini Kak Zahra memilih untuk datang ke taman ni bawa anak-anak. Kak Zahra kalau kita contoh kita tengok betapa tak berapa eloknya kita tidur bangun pukul 10 pagi, kita balik kampung, kita terbaring, mak kita bangun, mak kita siapkan sarapan. Perkara ni rasanya tak berapa betul lah. Kita perlu ubah. Okay, kita perlu berubah, kita perlu buat do something. Bila kita balik kampung, bukan mak kita yang servis kita. Kalau kita balik kampung, kita usahakan untuk kita gembirakan hati ahli keluarga kita, mak kita terutama yang dah tua. Jadi mak kita ni dah berapa puluh tahun dah masak untuk kita. Jadi tolonglah kita ubah antara yang Kak Zahra ubah dalam diri. Jangan lagi mengharap mak kita masak untuk kita.
buat perubahan, biar kita yang servis mak kita. Mak kita dah berumur dah. Dah berapa puluh tahun dah masak untuk kita. Jom kita buat perubahan. Jadi pagi ni Kak Zara ada dua pilihan. Sama ada Kak Zara nak tidur lagi dan Kak Zara bangun pukul 10, ataupun Kak Zara datang ke sini. Kak Zara sebenarnya bukanlah jogging. Maksudnya jogging, berlari pantas tu tak. Kita berjalan kaki. Maksudnya kita berjalan kaki untuk melatih. Contohnya kita buat 10,000 tapak. Contoh kat sini dia kata tahniah. Kat sini. Tahniah, anda berjaya. Contoh apa benda dia cakap ni? Tahniah, anda berjaya berjalan sejauh 700 meter bersamaan dengan 840 langkah. Teruskan berjalan. Sasarkan 10,000 langkah sehari. Kan bagus kan Kak Zara? Harap sharing Kak Zara pagi ni, inspirasi yang Kak Zara boleh share dengan you all semua yang follow page Kak Zara. Satu dua tindakan yang Kak Zara buat, Kak Zara berharap memberi inspirasi. Sebab Kak Zara dulu pun tidak begini. Kalau balik, pilihan yang kita ada, kita nak tidur, kita nak baring, kita berharap mak kita serve kita, bukan kita yang serve mak kita. Tolong buat perubahan. Kesian kan mak kita kan? Mak kita patutnya dah berumur, kita kena bagi dia rehat. Kita serve dia, kita masak untuk mak kita, kita makan sama-sama. Dan pagi ni Kak Zara ada pilihan, Kak Zara bawa. Jadi Kak Zara sebenarnya tak nak, Kak Zara nak anak-anak Kak Zara ni tak bangun. Tidak macam kita dulu-dulu yang mana kita bangun. Habits yang tak bagus tu tak nak dia berlaku, terjadi kepada anak-anak Kak Zara. Sebab tu Kak Zara pagi-pagi walaupun hari Minggu, Kak Zara kejutkan diorang untuk lakukan aktiviti ni. Jadi diorang happy lah. Diorang happy nak datang taman, diorang tengah main kat situ. Jadi sebab kita bila kita dekat bandar, bila kita pergi bekerja, waktu kita bekerja hari biasa, kita sangat sibuk sebagai ibu yang ada kerjaya seperti Kak Zara juga. Sibuk nak layan anak-anak. Jadi di hujung minggu ataupun masa percutian ni, kita gunakan sebaik mungkin, bukan untuk tidur. Untuk kita create aktiviti bersama anak-anak. Dan cost free. Kalau dengan Kak Zara ni, tak lepas daripada cost. Kita nak cari. Sebab antaranya kita selalu terfikir, alamak, kalau saya ada duit bestnya, saya boleh pergi mungkin nak pergi Disneyland, nak pergi tempat yang berbayar, nak pergi mana lagi yang kita nak pergilah, tempat yang bayar-bayar tu. Mungkin kita nak pergi Sunway Lagoon. Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi kalau kita setengah kita ada masalah kewangan, macam mana kita nak bawa? Jadi jangan biarkan kewangan kita menyekat kegembiraan kita, okay? Jadi kita pilih, kita kena kreatif. Walaupun ada kalanya, walaupun kita ada pilihan, kita ada kewangan, kita ada duit, takkanlah setiap minggu kita nak laburkan duit kita nak pergi ke tempat-tempat tu. Mungkin sebulan sekali, tiga bulan sekali untuk kita bawa, it's okay. Tapi kalau setiap minggu ataupun setiap bulan kita nak bawa pergi Sunway Lagoon yang berbayar beratus-ratus, memang kopak lah kita kan. Memang tak berapa smart lah perancangan keuangan kita. Kecuali orang tu memang dah duit dia bekerja untuk dia dan dia ada duit simpan. Maksudnya pelaburan tu sedang bekerja untuk dia. Itu lain cerita. Tapi untuk kita, Kak Zara sedang sekarang ni sebenarnya sedang membantu memberi untuk guide you all yang di luar sana yang masih lagi terkapai-kapai, masih lagi tercari-cari. Ya Allah, macam mana saya nak uruskan keuangan saya? Duit ni asyik tak cukup. Sebenarnya kita boleh cukupkan duit kita sebenarnya. Kita boleh cukupkan pendapatan kita. Jadi sebab itulah Kak Zara pernah pesan, ukur baju di badan sendiri. Kita jangan ikut orang. Jangan ikut lifestyle orang. Boleh kalau kita nak belanja lebih. Macam mana? Kita kena cari income yang lebih. Dan income yang lebih tu bukan bermakna kita kena terus belanja sepenuhnya. Bila kita dapat income yang lebih, separuh kita laburkan dan separuh saja kita boleh belanja. Itu formula dia. Formula yang ekstrim lah, separuh-separuh. Okey, ada kalanya kita cari-cari duit, kita belanjakan balik. Kalau ini yang kita repeat, apa akan berlaku? Tengok dalam 2 tahun kita tak ada simpanan, 3 tahun kita tak ada simpanan. Sebab kita tak konsisten dan kita tak ada matlamat kewangan dan kita tak ada cita-cita untuk kita bersara. Kita fikir kita bekerja, kita habiskan duit tu. Jadi kita sebahagian daripada duit kita sekurang-kurangnya
10% daripada duit gaji kita, kita perlu simpan paksa. Simpanan untuk kita bawa ke depan, untuk kita buat planning untuk kita bersara. Sebab tu tagline Kak Zara adalah bersara dengan hartanah. Sebab Kak Zara suka hartanah. Bukanlah banyak sangat ni ada, tapi antara pilihan pelaburan yang Kak Zara suka, yang dirasa macam gairah, berenergi, adalah bila bercerita pasal hartanah. Hai, siapa bersama Kak Zara ni, please share. Kita ada pilihan nak tidur ataupun kita nak bergerak cergas di pagi hari ni. Sekurang-kurangnya cuba kita fikir, kalau saya tidur, memanglah saya tidur, tapi saya tak dapat apa-apa, mungkin dapat rehat sikit. Sebenarnya tidur lepas subuh tak bagus. Tidur lepas subuh dia menyekat rezeki, dia melemaukan kita. Jadi kita kena cergas lepas subuh. Kalau letih sangat kita nak berehat, mungkin pukul 10 kita boleh tidur dalam sejam untuk kita berehat. Okey, pagi-pagi ni kita kena cergas. Jadi kalau pilihan, contoh Kak Zara ada pilihan dalam hidup kita, kita sentiasa ada pilihan. Pilihan Kak Zara hari ni, walaupun bukan mudah untuk kita paksa, bukan mudah untuk kita. Anak-anak dah terjerit-jerit gembira dah kat sana, kat ujung sana. Ayah dia tengah melayan. Ayah dia tengah melayan Kak Zara tengah live ni. Okey, sebab Kak Zara hidup ni, Kak Zara dah, umur kita dah begini, kita tak ada benda lain yang kita nak capai. Kita nak memberi inspirasi. Sebab Kak Zara dulu pun tercari-cari inspirasi. Kadang-kadang kita lost, kita down dalam kehidupan ni. Kak Zara berharap siapa-siapa yang follow Kak Zara dapat sedikit, satu dua inspirasi yang boleh bangkitkan diri. Boleh hidup balik, boleh bangkit balik, rasa terdorong balik. Itu impian Kak Zara sebenarnya. Okey, jadi kita ada pilihan. Kalau tidur, apa yang saya dapat? Kalau saya bangun hari ini, sekurang-kurangnya saya dah exercise 10,000 langkah. Kalau kita boleh maintain 10,000 langkah, kita dapat banyak yang kita dapat bantu kesihatan kita. Kesihatan kita sangat berharga. Dan bukan mudah. It's not easy untuk kita. Ramai orang tahu, tapi tak ramai boleh disiplin melakukannya, termasuk jugalah diri Kak Zara. Dan Kak Zara berusaha untuk kisah tentang kesihatan. Buat kesihatan ni kan, kita tak hiraukan sangat. Jadi kalau umur dah masuk 40-an, dah dia akan datanglah benda-benda tiga serangkai: gencing manis, darah tinggi, jantung. Kita panggil macam tu kan, dia akan datang. Jadi kita kena kisahkan, sesayangi diri kita. Kisahkan diri kita lebih. Jadi pilihan dalam hidup kita, pilih hari ini kita nak lemau ataupun kita nak berenergi. Ini salah satu untuk create activity free course, yang mana kita bawa anak-anak ke taman, ke tempat tasik untuk kita berriada, berjoging. Bukan kita, Kak Zara tak jogging pun. Okay, kita tak adalah terlalu push sangat. Kita jalan kaki sambil berjalan, kita keliling tasik. Kita nak cergaskan. Jadi ini adalah untuk kebaikan. Baik berbanding saya, Kak Zara. Ini kita panggil dengan ilmu. Sebenarnya kita boleh membezakan pilihan dalam kehidupan kita. Kalau dulu memang tidur menjadi pilihan, tetapi bila kita faham tidur ni melemaukan, tidur lepas subuh kita akan jadi tidak berenergi. Jadi Kak Zara telah mengubah tindakan, yang mana tak tidur lagi selepas subuh. Kalau penat sangat, mungkin selepas pukul 10 tidur sekejap dalam setengah jam untuk kita charge balik energi. Dan paling bagus sebenarnya tidur sebelum Zuhur. Khairullah. Ni tak ramai. Kita pun balik. Kita tengok balik apa yang dilakukan. Yang bagus, sunnah, yang mana kita tidur sebelum Zuhur dapat membangkitkan energi. Dapat energi kita selepas kita bangun tu, kita rasa bertenaga. Okey, jadi dalam hidup ni kita ada pilihan. Pilihan kita nak menyerah, berserah ataupun kita nak berusaha. Kita nak tidur ataupun kita nak cergas, pergi jogging, pergi berjalan, bagi tubuh badan kita ni berpeluh. Ataupun kita nak apa? Kita nak duduk depan TV saja, makan. Aisyah. Okey. Jangan, Mami dengar live lah. Okey, kat sana kejap. Okey, gimana Mami?
Okey, siapa lagi bersama Kak Zara? Jadi kita pilihan. Pilihan kita apa? Oh, saya kalau nak happy, saya perlu bawa anak-anak ke tempat yang berbayar, yang beratus-ratus, baru saya happy. Ataupun pilihan kita, kita fikir kita kena kreatif, bawa mandi sungai, pergi ke tasik, pergi ke taman, create aktiviti. Ataupun kita boleh create aktiviti berkebun, tanam sayur. Ajar anak-anak ni, didik anak-anak, create. Sebenarnya benda ni akan kita transfer kepada anak-anak sekiranya kita tu ada ilmu, kita tu ada kesedaran, awareness before change. Kalau mak bapak sendiri, diri kita sendiri tak ada kesedaran, macam mana kita nak transferkan kesedaran ni kepada ahli keluarga kita? Okey, ni kawasan taman ni, kawasan taman tasik di Gua Musang. Ini antara pilihan Kak Zara lah. Kalau dulu-dulu Kak Zara tak datang, tapi semenjak Kak Zara dah ada ilmu tentang kita rasa pentingnya kesihatan kita, kita dah buat perubahan. Sebenarnya banyak peluang-peluang yang kita ada, kita je tak buat pilihan. Kita je memilih kadang-kadang, oh saya ada duit bestnya, kalaulah saya ada duit yang banyak, saya boleh bawa anak saya ke luar negara, memanglah best. Tetapi yang mana kita ada ni, kita jangan tunggu benda yang tak ada untuk create kegembiraan dalam family. Kalau kita tak ada kos yang banyak, fikirkan kos yang free, kos yang percuma. Tetapi kita boleh create happiness, kegembiraan, dan kita nak tinggalkan moment kepada anak-anak kita. Okay? Kak Zara rasa setakat itu saja live Kak Zara pagi ni. Kita ada pilihan, dua pilihan. Pilih. Dan bila kita pilih sebenarnya berdasarkan ilmu kita, dan kita kena faham kenapa kita memilih tu. Kenapa kita selalu fikir, kenapa saya pilih yang ni dan kenapa saya tak pilih yang ni. Okey, Kak Zara sayang you semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Cergas di pagi hari, bangkit. Kalau kat rumah tu macam mana? Kalau kat rumah tu ada masa untuk kita selongkar almari, almari kita tu, buat kejutkan, buat apa ni, kerjasama, teamwork dalam family. Kita bersih rumah, kemas rumah, createkan sesuatu aktiviti bersama, basuh kereta bersama. Okey, jadi kita jangan memilih tidur selepas subuh. Sayang. Okay, bila kita faham, baca kenapa kita tak boleh tidur selepas subuh, kita akan jadi sembab, jadi malas, jadi lemau, rezeki tersekat. Okay, jadi aktiviti, masa kita jadi singkat. Kalau di awal pagi kita dah cergas, rumah kita dah bersih, dah kemas, baju dah basuh, dah lipat semua, kita ada masa untuk berehat. Okay, Kak Zara berharap 1-2 ni memberi inspirasi. Bukan Kak Zara bukan pakar motivasi, dan Kak Zara bukan terlalu bagus dalam kehidupan ni. Kak Zara ada up and down dalam kehidupan ni, dan Kak Zara nak beri inspirasi. Tak nak lagi hidup seperti dulu yang tak ada makna. Kita nak memberi makna dalam kehidupan. Dan kalau kita ada satu sesuatu yang kita rasa bagus, kita nak beri inspirasi agar orang lain terinspirasi dengan apa yang kita miliki. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.